Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina rahmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amin. Sule. Oke, okay, yang baru masuk boleh baca doa sebelum belajar sendiri ya. Baca doa sendiri. Oke, okay, peraturan pertama waktu maklumat saja, sila mutekan mikrofon. Nah, Ilyas dah sedia ke belum tu? Mutekan mikrofon, semua mutekan mikrofon. Dan peraturan kedua, jangan conteng pada slide ataupun pada skrin. Jangan mengganggu maklumat dengan mengajar dan jangan mengganggu kawan-kawan nak tengok slide kat depan. Boleh eh? Okey. Jadi sebelum kita mula, maklumat ambil kehadiran dulu setakat yang dah hadir. Okey, Zakuan, Aidil, Anas, Zarek, Amani, Ilyas. Okey, Fadlan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang baru masuk. Okey, baik. Tak apa, kita teruskan je. Sebab kita tak nak buang masa. Okey, jadi baik. Untuk hari ini, kita akan sambung pelajaran untuk tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir untuk Jawi. Okey, iaitu masih lagi dalam tajuk diftong. Sebelum ni kita belajar diftong. Diftong tu apa? Diftong tu adalah gabungan dua huruf vokal yang jadi bunyi gelun, bunyi geluncuran. Yang ada bunyi geluncuran iaitu vokal yang lebih besar bunyi dia bertemu dengan vokal yang lebih kecil. Iaitu kita belajar ada tiga je diftong. Dalam Jawi ada tiga diftong. I, au dan juga oi. Jadi sebelum ni kita dah belajar diftong I dan diftong au. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tajuk yang terakhir iaitu oi. Kalima muka surat berapa? Okey, muka surat berapa? Tak apa, tak payah tengok buku teks, tengok depan je. 53. Okey, jadi semua mutekan mikrofon. Maklimah dengar suara macam-macam tadi, suara adik siapa menangis tu. Okey. Jadi dengar suara maklimah saja. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita belajar diftong oi. Okey, maklumat akan share screen. Okey, diftong sebelum ni kalau diftong I, kita belajar gabungan vokal A dan I membentuk diftong I. Lepas tu yang kedua kita belajar diftong au, iaitu gabungan di antara bunyi A dan u membentuk diftong au. Okey, jadi untuk hari ini kita belajar diftong yang ketiga iaitu diftong oi. Oi. Biasa kalau biasa selalu kita dengar kan kalau orang panggil nama orang ni dengan panggilan yang tak sopan lah. Dia panggil orang, dia panggil oi, oi. Panggil macam tu. Tak boleh lah, tak baik. Nama orang kita kena panggil dengan nama yang baik-baik. Sebab mak ayah dia dah bagi nama dia, dia elok, nama dia cantik-cantik. Jangan panggil oi-oi je, panggil nama dia. Okey. Jadi untuk hari ini kita sambung tajuk kita. Okey, kita dah masuk tajuk yang terakhir sebelum kita teruskan kepada ulang kaji untuk penilaian akhir tahun. Okey, jadi maklumat harap semua dah bersedialah untuk penilaian akhir tahun ya. Okey, jadi kalau diftong oi, diftong oi ni ataupun oi adalah gabungan vokal O dan I. Okey, O adalah vokal yang lebih besar kan? O kan bunyi dia besar. O. I adalah bunyi yang lebih kecil. I. Jadi O bertemu dengan vokal I, dia membentuk diftong oi. Dia ada geluncuran. Bunyi yang besar bertemu dengan bunyi yang lebih kecil. Oi. Itulah diftong. Okey. Jadi kita akan tengok macam mana cara ejaan perkataan-perkataan yang mempunyai diftong oi.
Okey. Cuba tengok yang pertama. Peraturan yang pertama ataupun kita tengok cara ejaan yang pertama. Okey. Jika bunyi oi tu, okey, jika suku kata ataupun bunyi oi ada di tengah. Ha, tengok yang warna merah ni di tengah. Di tengah perkataan, maka ejaannya kita kena guna huruf waw dan ya. Ha, ingat, kalau bunyi oi ada di tengah perkataan, ejaannya mesti waw dan ya. Waw mewakili bunyi o, ya mewakili bunyi i. Ha. Okey. Jadi kita tengok contoh perkataan. Okey, Mak Limah tak jumpa banyak pun perkataan yang ada oi di tengah ni. Antaranya perkataan boikot je. Ada lagi ke? Cuba fikir apa lagi perkataan yang bunyi oi-nya di tengah. Mak Limah tak jumpa lah. Jadi kita bagi satu contoh. Berbaloi. Sahaja. Berbaloi? Loi tu di hujung. Tu oi-nya di hujung perkataan. Ni oi di tengah. Tengok macam contoh perkataan. Assalamualaikum, Mak Limah. Waalaikumsalam, Aziz. Okey, contoh perkataan boikot. Boikot, kita tengok oi tu berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah perkataan. Maka kita tengok macam mana cara nak eja boikot. Okey, tadi kita belajar kalau oi berada di tengah, ejaannya mesti guna huruf waw dan ya. Waw dan ya. Okey, jadi tengok ejaannya. Jadi ejaan boikot ialah, ada yang menyanyi ke? Suara menyanyi. Okey. Jadi boikot ejaan kita. Okey, ba waw ya boy. Ah, bukan boy lelaki ya. Ah, bukan boy budak lelaki yang bahasa Inggeris tu, tak. Yang tu boy. Ini boikot B O I boy, ejaan dia dalam jawi ba waw ya. Aziz mute mikrofon Aziz. Okey, ba waw ya boy. Kot ni macam biasa je lah. Kaf, waw, ta, kot. Jadi boikot. Okay, cuba tengok. Oi ni berada di tengah perkataan. Sebab tu kita kena guna ejaannya macam biasa je. Waw dan ya. O, bunyi O ni adalah bunyi O kita guna huruf waw. Bunyi I kita guna huruf ya. Macam biasa kita dah belajar sebelum ni kan. Okey. Jadi seterusnya kita tengok pula. Ni kalau di tengah, ni kalau perkataan oi tu boikot. Macam toilet. Toilet tu bahasa Inggeris. Ni perkataan bahasa Melayu ni. Okey. Boikot tu perkataan kalau bunyi oi berada di tengah, di tengah perkataan, maka ejaannya begitu. Okey, seterusnya kita tengok kalau bunyi oi, bunyi oi ni berada di depan. Di akhir. Okey, kita tengok di akhir dulu. Kenapa sudah Malimah tak nak bergerak ni? Okey, ha. Kalau bunyi oi berada di akhir perkataan. Okey, macam ni. Di akhir perkataan. Bunyi oi berada di akhir perkataan. Ejaannya sama juga. Sama macam kalau di tengah. Iaitu bunyi oi mesti dieja dengan waw dan ya juga. Sama sahaja. Sama macam kalau di tengah. Contoh perkataan, amboi. Amboi Aziz tu. Amboi Ilyas tu buat apa tu? Okey, contoh perkataan, amboi. Okey, tengok bunyi oi berada di hujung perkataan. Di hujung perkataan. Jadi ejaannya sama macam kalau di tengah, iaitu kita menggunakan huruf waw dan ya. Waw mewakili bunyi O, ya mewakili bunyi I ataupun mewakili huruf I kalau dalam bahasa Melayu kan. Okey, faham? Kenapa? Kenapa apa? Kenapa semua boy? Boy. Taklah, kebetulan je tu. Okey, Aziz dah mute mikrofon tu. Banyak tanya pula, ya. Okey, jadi kita tengok. Perkataan amboi, oi ni berada di belakang. Jadi bila dalam jawi, ejaan dia alif mim am ba waw ya boy. Amboi. Waw dan ya. Tengok ni. O, waw, I sama dengan huruf ya. Ejaannya macam biasa kita belajar sebelum ni lah. Dah belajar kan sebelum ni kalau huruf vokal O, huruf apa dalam jawi. Kalau huruf vokal I, huruf apa dalam jawi. Sama sahaja. Okey, jadi kita belajar kalau di tengah
dan di belakang ataupun di hujung perkataan. Okey, ni contoh perkataan lain. Okey, Aziz tanyakan tadi kenapa semua boy-boy je Mak Limah. Okey, ni Mak Limah bagi contoh lain pula. Okey, tengok contoh perkataan kaloi. Ikan kaloi. Ha, contoh ikan kaloi kan. Oi berada di hujung perkataan, maka ejaannya kaf alif kalam waw ya. Ha, waw ya loi. Lam waw ya loi. Kaloi. Sama dengan adoi. Ha, perkataan adoi. Ha, sama juga. Oi berada di hujung perkataan, jadi ejaannya alif a dan waw ya doi. Adoi. Sakitnya. Okey. Contoh perkataan lain. Boroi. Boroi ni apa? Orang yang perut boroi. Perutnya ke depan. Okey. Boroi. Ejaannya sama juga. Dia bunyi oi ataupun oi di belakang. Jadi ejaannya ba, waw, bo, ro, waw, ya, roi. Boroi. Okey. Tengok perkataan yang keempat. Contoh yang keempat. Cowboy. Pernah tengok tak cerita cowboy kan? Mesti biasa tengok kan cerita cowboy. Okey. Ejaan cowboy, tengok oi di belakang. Oi di belakang, sekali di belakang perkataan, jadi ejaannya mestilah waw dan ya di belakang. Kaf, waw, ko, ba, waw, ya, boy. Cowboy. Cowboy. Okey, senang je kan? Bukan susah pun. Senang je. Kalau jawab masuk periksa ni boleh jawab ni, confirm. Okey, tetapi, tetapi okey, kalau sebelum ni, kalau kita belajar, kalau diftong au dan juga diftong ai, kalau berada di awal perkataan, kena tambah huruf. Huruf apa yang kecil comel tu? Huruf hamzah. Kita kena tambah huruf hamzah selepas huruf alif kan? Tetapi, kalau untuk diftong oi, dia lain sikit. Dia rare sikit. Dia sangat lain daripada au dan ai. Kalau untuk diftong oi di awal perkataan, ejaan dia macam mana? Cuba tengok ni. Huruf waw ada dua. Ejaan dia pelik sikit. Alif, waw, waw, ya. Oi. Ini bunyi oi. Bunyi oi dalam jawi. Kalau di eja di depan, contoh perkataan yang diberi, oidium. Oidium. Okey, di perkataan ni macam pelik sikit kan. Ni daripada perkataan sains ni. Ni oidium ni adalah sejenis kulat macam tu. Okey, Mak Limah baru Google tadi. Oidium ni adalah sejenis kulat. Kalau kita tengok dekat daun kan, kita dah nampak macam daun tu dia jadi putih-putih. Ha, tu sebab kulat oidium ni lah. Okey. Boboiboy. Boboiboy pula. Okey. Jadi kalau perkataan yang bermula dengan oi, memang kita tak akan jumpa dah perkataan lain. Kecuali kalau nanti pakar sains ada jumpa kulat yang jenis baru yang bermula dengan oi juga, barulah kita guna. Okay, jadi kita ada perkataan lain dah yang bermula dengan oi di depan melainkan perkataan oidium. Jadi ingatlah satu perkataan ni. Oidium, ejaannya sebab oi berada di awal perkataan, jadi ejaan dia. Macam mana ejaan boy. Dia? Jadi oi ni walaupun boy. Dalam bahasa Melayu dua huruf sahaja, bila dalam Jawi dia jadi empat huruf. Tengok tu panjang jadi. Jadi oi oi bila dalam Jawi dia jadi alif, waw, waw, ya, oi. Kita sebut panjang kan sebab dia je banyak kan. Oi, dium ni macam biasa je. Dal, ya, waw, mim, dium. Oi, dium. Okay, kalau tanya Mak Limah, kenapa ejaan dia macam ni? Kalau dia letak hamzah di sini, nanti dia akan tertukar dengan diftong au, betul tak? Diftong au kita eja alif, hamzah, waw kalau di depan perkataan. Jadi disebabkan tak nak bagi tertukar dengan diftong au yang di depan. Jadi kalau oi bila di depan perkataan, ejaan dia alif, waw, waw, ya. Ingat. Satu-satu perkataan ni dia kena ingat. Oi diem, ejaan dia alif, waw, waw, ya, dal, ya, waw, mim. Oidium. Oidium. Ingat ejaan dia pelik sikit daripada yang lain. Tapi senang je nak ingat kalau kita selalu ulang kaji. Okey, bagus. Semua bagus, semua faham ya? Okey, jadi Mak Limah akan recap balik ataupun Mak Limah akan ulang balik
diftong yang kita dah belajar daripada minggu lepas. Okey, ini yang kita dah belajar. Diftong ada tiga, ingat. Dalam Jawi, diftong ada tiga iaitu I, au dan oi. Ha, jadi kalau sebelum ni kita ada jumpa ia ke, ua ke, yang tu bukan diftong, yang tidak dikira sebagai diftong. Ingat, diftong ni dia mesti bunyi yang besar bertemu dengan bunyi yang kecil. A bertemu I, I. A bertemu U, au. O bertemu I, oi. Ingat, ada tiga sahaja diftong. I, au dan oi. Jadi bila diftong ni, dia dikira satu suku kata sahaja. Contohnya tupai. Pai ni adalah satu suku kata sahaja. Bukannya pa satu suku kata, i satu suku kata. Tak, bukan macam tu. Jadi ingat, kalau diftong dia dikira satu suku kata sahaja. Tu satu suku kata, pai satu suku kata. Ha, sebelum ni Mak Limah ada cakap kan, kalau nak kira suku kata ni, satu huruf vokal mewakili satu suku kata. Tapi kalau diftong, ingat kalau ada yang bunyi I, au dan oi, dikira satu suku kata sahaja. Macam tupai, pai adalah satu suku kata. Jangan pecahkan dia. Okey, jadi cuba tengok perbezaan ejaan. Kalau di awal perkataan, di awal perkataan, kalau bunyi I dan au, diftong I dan au, kita kena tambah huruf hamzah selepas huruf alif. Contoh perkataan untuk bunyi I. Ice cream. Ice cream, I di depan, bunyi I di depan, jadi kena tambah hamzah. Jangan conteng slide. Siapa tu AJ tu? Okey. I di depan, maka kena tambah huruf hamzah, ingat. Bila di awal perkataan, mesti kena tambah huruf hamzah. Faham, Anas? Okey. Kalau bunyi au pula, bila bunyi au di depan perkataan pun sama, kena tambah huruf hamzah. Alif, hamzah, waw, au. Ra, alif, ra, aura. Tapi yang kita belajar hari ini berbeza. Nampak tak beza dia ni? Bila oi, bukan kena tambah hamzah. Tengok ni beza dia. Kalau I dan au, kita tambah hamzah di selepas huruf alif. Tapi bunyi oi, kita tak payah tambah hamzah. Kita kena tambah huruf waw. Jadi dua huruf waw. Jadi double waw di sini. Alif, waw, waw, ya, oi. Okay, faham ya? Ha, tengok perbezaan dia. Okey, tengok ejaan bila di tengah pula macam mana. Bila di tengah, ejaan dia sama sahaja. Tak perlu risau. Kalau di tengah, sama sahaja ejaan dia. I, alif, ya. Kalau au, alif, waw. Kalau oi, waw, ya. Senang kan? Sama juga bila ejaan itu di hujung ataupun bunyi diftong berada di hujung perkataan, ejaan dia pun kita mudah je nak eja. Ingat, kalau I, alif, ya. Au, alif, waw. Oi, waw dan ya. Senang kan? Okey, jadi ingat macam ni je. Kalau di tengah dan di akhir, ejaan dia sama je. Kalau I, alif, ya. Au, alif, waw. Oi, alif. Alif pula. Oi, waw dan ya. Cuba di depan je kita kena hafal sikit. Kalau di depan, I dan au tambah hamzah. Kalau oi tambah waw. Double waw. Okey, faham tak? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ini yang kita belajar untuk hari ini. Ini adalah tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir kita belajar untuk hari ini. Untuk tahun ni, darjah 3 Jawi, inilah tajuk Jawi yang terakhir. Okey. Jadi, untuk latihan untuk tajuk ini, Mak Limah dah rangkumkan sekali. Okey, kerja sekolah di muka surat 54. Okey, muka surat 54 buku teks. Jawikan perkataan tu yang dalam warna hijau tu kan? Dalam buku tulis ke? Ya, dalam buku tulis. Jawikan yang ni. Yang ada 12 perkataan tu. Yang tu adalah perkataan-perkataan yang ada bunyi oi, au dan juga ai yang kita dah belajar dari minggu lepas lagi. Senang je.
Tak susah pun nanas. Senang je kan nanas? Okey, jelas eh? Ingat buku teks muka surat 54 latihan untuk pelajaran hari ini. Ha, ya Fadlan betul. Itu muka surat 54. Okey. Senang kan? Ke susah? Senang je. Kan Ilyas kan? Senang je. Senang je. Tak susah pun. Okey. Jadi, kita tengok masa ada lagi ni. Okay, kita tengok sekarang ni masa ada lagi. Jadi, Fadlan nak ulang sikit. Ataupun Mu'alimah nak ulang kaji. 53 Ustazah. 54. 54. Diulang. 54. Diulang 54 ya. Okey. Jadi sekarang. Okey. Kita dah habis silibus. Jadi sekarang. Mu'alimah nak ulang balik tajuk yang kita dah belajar sebelum ni. Ha, ni persediaan untuk peperiksaan akhir tahun. Persediaan untuk peperiksaan akhir tahun. Okey, jadi kita tengok pada tajuk yang dulu kita belajar. Why? Okey, dulu masa awal-awal dulu ni yang belajar dengan Mu'alimah Noor ni. Ha, ingat lagi tak tajuk yang dah belajar dengan Mu'alimah Noor ni? Ha, ni masa ni Ustazah tak ada kat sekolah lagi. Tak sampai lagi sekolah awak. Okey, ni tajuk yang awal-awal dulu yang Mu'alimah Noor ajar. Iaitu perkataan yang berakhir dengan huruf qaf dan kaf. Ha, mesti dah lupa kan? Sebab ni tajuk first yang belajar dulu. Mesti dah lupa kan tajuk ni? Ha, ingat lagi tak tajuk ni? Ha, tak ingat dah malam masa tu. Okey. Siapa ingat lagi apakah perbezaan ejaan? Ha, macam mana nak tahu perkataan apa kena eja dengan huruf qaf? Perkataan yang mana kena eja dengan huruf kaf? Ilyas, do you still remember? Ingat lagi tak? Ha, Ilyas, ingat lagi tak? Perkataan macam mana yang kena eja dengan kaf dan macam mana nak beza? Kalau kaf pula, perkataan yang macam mana kena eja dengan huruf kaf, Ilyas? Ha, jangan conteng slide. Mak Lima tanya ni, jawab kat mulut je. Ha, cepat Ilyas jawab. Kalau kaf, kalau kini berakhir, kena guna kaf. Kalau K bukan di akhir, guna kaf. Krik. Betul ke jawapan Ilyas tu? Okey, jawapan Ilyas tu tidak tepat. Okey, tak apa. Cuba lagi. It's okay. Cuba lagi. It's okay. Okey, ni tengok di depan. Tengok ni Mak Lima dah ringkaskan untuk tajuk satu. Dia ada dua unit kan awak dah belajar dulu. Okey. Tazah, tengok. Main conteng-conteng slide. Siapa yang main conteng-conteng slide tu? Jangan conteng slide. Izzak, Abdul Aziz ada. Izzak. Main conteng-conteng slide. Buat apa? Anas pun sama. Okey, jangan conteng slide. Okey, baik. Jadi, kita tengok. Okey, ni Mak Lima dah ringkaskan. Okey, semua dengar. Ni sedia untuk exam ni. Exam untuk exam ni. Kena ingat betul-betul ni. Nanti masuk exam tak boleh jawab. Okey. Perkataan yang berakhir dengan huruf qaf dan kaf. Apa beza dia? Okey, cuba tengok. Yang pertama, kita dah belajar. Okey, awak dah belajar awal-awal dulu. Suku kata tertutup yang berakhir dengan huruf K. Okey, suku kata tertutup tu apa? Saya masuk balik. Suku kata tertutup tu apa? Suku kata tertutup ialah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Jadi huruf K kan huruf konsonan. Jadi kalau suku kata tertutup tu berakhir dengan huruf K, ejaannya sama ada kita guna huruf qaf atau huruf kaf yang ada bunyi ke. Macam mana nak bezakan? Okey, cuba tengok. Okey, yang pertama, kalau perkataan itu adalah kata asal bahasa Melayu, memang dia asal kata jati bahasa Melayu, perkataan yang biasa kita dengar kan, yang kita guna dalam seharian. Perkataan asal bahasa Melayu, jati bahasa Melayu, ejaannya mestilah dieja dengan huruf qaf. Kalau dia berakhir dengan huruf K, suku kata tu berakhir dengan huruf K, dia perkataan bahasa Melayu, ejaannya mesti dengan huruf qaf. Contoh perkataan, katak.
katak. Tengok huruf K ni yang di ujung sekali. Suku kata tak di sini. Okey, perkataan ni ingat ni ada dua suku kata. Suku kata yang pertama ka, suku kata yang kedua tak. Okey, tak ni lah adalah suku kata tertutup yang berakhir dengan huruf K. Jadi sebab perkataan katak ni adalah perkataan bahasa Melayu. Ha, katak kan perkataan bahasa Melayu. Jadi ejaan K di belakang sekali ni kita kena guna huruf kof, bukan kaf. Jangan tertukar. Ingat, bila bahasa Melayu, kof. Bahasa Melayu, kof. Ulang sekali lagi. Bahasa Melayu, kof. Nah, ingat macam tu. Okey, tengok yang kedua. Tapi bila perkataan itu adalah perkataan bahasa Inggeris. Dia adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Nah, yang biasa kita dengar perkataan pelik-pelik sikit. Ilyas dah tidur ke tu? Duduk elok-elok. Okey, contoh kita dengar perkataan yang biasa yang unik-unik sikit bunyi dia. Yang bunyi macam orang-orang putih sikit tu. Ha, contoh perkataan cactus. Ha, cactus kan bunyi orang putih. Okey, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Kalau dia berakhir dengan huruf K, suku kata itu berakhir dengan huruf K, mestilah dia eja dengan huruf kaf. Ha, ingat. Kalau bahasa Inggeris, kaf. Bahasa Inggeris, kaf. Bahasa Inggeris, kaf. Ingat. Bahasa Melayu, kof. Bahasa Inggeris, kaf. Ha, jangan tertukar. Boleh Ilyas? Boleh Sanas? Boleh engkau. Jadi tengok contoh perkataan cactus. Okey, yang mana suku kata tertutup berakhir dengan K ni? Suku kata pertama dia. Okey, tengok. Perkataan cactus ada dua suku kata. Suku kata yang pertama, kak. Ha, sebenarnya kak kan? Kak. Suku kata yang kedua, tus. Ha, jadi suku kata yang pertama ni, suku kata kak ni adalah suku kata tertutup berakhir dengan huruf K. Dia ada bunyi ke, ke. Ha, dia ada bunyi ke, kak, tus, kak, tus. Jadi ejaan K untuk suku kata pertama ni mestilah dieja dengan huruf kaf. Ingat, jangan bezakan. Jangan bezakan. Jangan tertukar dengan huruf kaf. Malimah ulang sekali lagi. Bahasa Melayu, kaf. Bahasa Inggeris, kaf. Bunyi perkataan pelik-pelik sikit macam unique, matematik, civic. Lagi apa lagi? Ha, perkataan yang pelik-pelik sikit. Cake. Ha, cake ni dia asal perkataan bahasa Inggeris juga. Cake. Lagi apa lagi yang awak dah belajar sebenarnya banyak? Subject. Chat. Section. Block. Truck. Oxygen. Ha, biasa perkataan-perkataan sains pun tu adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi mestilah dieja dengan huruf kaf. Bukan kof. Ya, boleh ya anak-anak. Boleh ya Adam. Ha, boleh. Okey, baik. Sekarang kita ada masa lagi. 10 minit. Oh, ada masa lagi, ada masa lagi. Okay, kita ada masa 10 minit lagi. Baik. Jadi Mak Limah sudah sediakan beberapa soalan. Teng-teng-teng. Jadi Mak Limah nak mendengar suara anak-anak pula. Mak Limah dah pernah bercakap dari tadi. Baiklah. Soalan yang pertama. Siapa nak jawab ni? Ryan, sila jawab soalan yang pertama. Ha, apa jawapan dia? Alif ke ba? Ryan ada ke? Alif. Alif ke ba? Alif. Tengok betul-betul. Laksa perkataan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Melayu. 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 Perkataan bahasa Melayu, kaf ke kof, Ryan? Kaf. Kaf. Kaf ke kof? Kof, kof. Kof. Jadi jawapan ni alif ke ba, Ryan? Ba. Ba, bagus. Okey, ingat. Laksa perkataan asal bahasa Melayu. Jadi, mestilah, okey, suku kata lak mesti eja dengan huruf kof, bukan kaf. Okey, jawapan dia ba, bagus. Soalan nombor dua. Tentang mana soalan nombor dua ni? Lekat pula soalan nombor dua ni. Tak nak keluar dah. Okay, soalan nombor dua. Matematik. Sila jawab ya. Adam, matematik. Sila jawab Adam. Adam, jawab. Jawapan ni alif ke ba? Alif ke ba, Adam? Cepat. Alif. Alif ke ba? Okay, saja saya. Alif.
Okey, betul. Sebab matematik, Malimah dah sebutkan, matematik adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Ha, ingat, perkataan yang asal matematik, perkataan yang sains-sains tu, tu adalah perkataan bahasa Inggeris. Jadi ejaannya mestilah huruf kof. Eh, kof pula. Huruf kaf. Suku kata tik di belakang ini. Ada huruf K di hujung ni. Mestilah dieja dengan huruf kaf. Bagus, Adam. Mabruk, mabruk. Okey. Seterusnya. Perkataan seterusnya. Itik. Itik, gembor, gembor. Sila jawab soalan ini, Ilyas. Ha, macam nak tidur dah tu. Ilyas, itik. Alif ke ba jawapan dia. Ha, cepat. Ilyas? Alif. Alif. Alif ke ba, alif ke ba? Ba. Alif. Alif ke ba, Ilyas? Dua pilihan jawapan je kau bagi ni. Tak tahulah kau tak boleh jawab ke. Tak bagi 10 pilihan jawapan kat sini. Ilyas, alif ke ba? Ha? Cepat. Alif ke ba? Cepat-cepat kita ada lagi 7 minit. Banyak orang conteng yang antara padam. Alif ke ba? Alif. Alif. Bagus. Itik adalah perkataan bahasa Melayu. Jadi huruf K di belakang mesti dieja dengan huruf kof. Ha, jadi ejaan dia, jawapan dia alif. Okey. Seterusnya kita tengok perkataan seterusnya. Perkataan apa lagi yang ada ni? Mana masih sediakan ni? Perkataan apa lagi ni? Kek. Kek. Mak dia terlebih. Ba. Masak star. Kek. Kek. Okey. Kek. Amani. Amani jawapan ni alif. Oh. Alif ke ba, Amani? Ba. Ba. Alimah dengar suara lelaki. Amani suara lelaki. Okey. Ba. Ba. Okey. Kek. Ingat, cake adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi ejaan dia huruf, huruf pula. Jawapan dia adalah ba, cake. Kena eja kaf. Berakhir dengan huruf kaf. Ya, bukan kof. Jangan tersalah. Raksasa. Seterusnya siapa tak jawab lagi? Zakuan. Raksasa. Alim ke ba? Sudah raksasa ni. Ba. Ada pasti dia jawapan dah? Raksasa tu bukan ba. Bahasa Inggeris. Alif ba, alif ba. Alif ke ba, Zakuan? Ba, 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 ba. Ya, dah, 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 dah. Ba. Ya, ya, betul. Okey, raksasa adalah perkataan jati bahasa Melayu. Ya, conteng. Ilyas jangan main conteng-conteng. Mak Limah tahu ngantuk. Sabar, sabar. Ilyas imposter, jahat. Pula. Okey, seterusnya kita tengok perkataan apa lagi. Cikgu pun gelak tadi kita orang cakap. Ni anak pun conteng. Izzak, Izzak. Siapa conteng? Alif ke ba? Izzak. Alif ke ba klinik? Ba. Ba? Ba ke alif? Salah, salah. Ha, siapa bagi jawapan tu diam. Alif. Alif. Terima kasih. Izzak kan? Hei. Banyak betul imposter dan ni. Okey. Cepat Izzak. Alif ke ba? Alif. Alif. Bagus. Okey, ingat klinik. Walaupun klinik ni kita rasa macam bahasa Melayu ni, Malimah. Tapi ia adalah perkataan asal bahasa Inggeris. Klinik adalah perkataan asal bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dulu-dulu orang panggil rumah sakit. Jadi klinik ni perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi ejaan dia mesti berakhir dengan kaf, bukan kof. Ya anak-anak. Baik. Seterusnya ada lagi ke? Slide ada lagi ke perkataan ni seterusnya? Ada lagi ke? Ada. Senduk. Okey, senduk. Siapa tak jawab lagi? Siapa tak jawab lagi? Alif Farhan. Alif Farhan. Senduk alif ke ba? Mana Alif? Alif? Alif. Jawapan dia alif ke? Alif tak ada. Alif tak ada? Tadi ada. Ingat. Jawapan dia. Okay, tak boleh bagi tahu. Tak boleh bagi tahu. Macam yang komen ni. Fadlan. Jawapan dia alif ke ba? Ba.
Apa dia krik-krik? Yang jawab tu. Bang ke Alif? Alif cakap bang. Alif cakap bang. Macam mana dengan suara Alif? Alif tak dengar. Okay. Jadi jawapan dia bang. Oh, cikgu tahu lah dia cakap. Okay, jawapan dia bang. Betul. Dan ramai cikgu dengar suara tadi yang jawab. Ada buka video juga. Ha. Ha? Ya, siapa tu? Suara siapa tu? Malimah pening dah semua pakai buka mic ni. Okay, bagus. Jawapan dia ba. Sebab senduk ni apa kataan asal bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okay. Jadi kena je kof. Ingat bahasa Melayu, kof. Bukan kaf. Ha, kenapa gelak tu seronoknya? Apa pakai benda? Ha, cik. Ha, ni siapa yang cantik? Pandang balik. Alif cantik. Okay, cik. Apa jawapan dia? Alif conteng. Alif. Anas. Alif. Anas, jawapan dia Alif ke Pak Anas? Alif. Anas. Buat Alif. Alif. Buat macam. Anas. 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 Tak ada dah Anas. Anas dah terkeluar ke? Anas ada dah. Semua dah jawab kan? Okey, siapa-siapa dia yang jawab? Jawapan dia Alif ke Ba? Alif. Ba, Ba. Alif, Ba, Ba, Ba. Ba. Jawapan dia Ba. Ni, jawapan dia Ba ni. Dah ada yang tolong ingatkan dah jawapan. Jawapan dia Ba. Okey, ingat cek adalah perkataan asal bahasa Inggeris. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Cek ni. Jadi kalau cek, ejaan dia kok kaf. Caya kaf. Kaf, ya, sebab cek adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Perkataan yang macam conteng. Boleh padam. Anak padam. Saya tak boleh dong pakai pen. Pakai pen. Ah, balik. Jom kita balik. Balik. Alif. Apa? Alif. Okey, Ryan, jawapan dia? Alif. Alif, bagus. Okey, balik adalah perkataan bahasa Melayu. Ingat kalau one minute. Melayu, one kalau minute. Kalau jawab orang usah dibulatkan guna pen. Kita orang pun bulat guna pen. Kalau ada jawapan ni. Okey, jadi itu je. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey. Jadi baca doa selepas belajar. Bagus semua hari ni. Maklumah bangga dengan anak-anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilai. Ya fi waqti. Apa baca doa lain tu? Bagus. Okay, jangan lupa buat kerja ya. Okay, itu je untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.